guys, selamat malam semua. Hari ini kita nak try Dosun AF500 Lumen Flashlight. Sorry, bicycle light. Okay. Okay, nampak tak? So, malam ni nak test ni lampu. Lepas tu dia 500 lumen. Harga dia ada discount 50%. Okay. So, jom kita try. Let's go. Try dekat bicycle sini. Yo. Okay guys, Dosun AF500 lah. Ini 500 lumen punya flashlight. Okay, lepas tu dia ada sekali dengan apa yang dapat. Ya, dia punya brackets dengan dia punya kabel. Okay. So, seperti biasa, review. Kita cuba terus. Jom. Okay guys, Dosun lah. Dosun 500 lumen. Okay. So, dia seperti biasa. Untuk ini, untuk on dia, dia ada dua button tau. Okay, ni untuk check battery level lah. On, tekan kuat sikit, dia ada battery level. Lepas tu tekan depan untuk on. Wow, terang lo. 500 lumen. Tapi macam ni tengok, okay lah kan. Tak apa, kita try dekat dalam gelap. Nanti saya kayu, kita ambil video. Okay, let's okay, go. Okay guys, dah soon. Okay, terang tak? Sekarang ada lampu tau. Okay, kita sini dekat junction. Tak apa, nanti kita pergi tempat gelap lagi try. Power, 500 lumen. Boleh adjust. Okay, ini paling terang, 500 lumen. Power, okay. Okay guys, sekarang kita masuk tempat yang gelap. Okay, tak ada lampu, tengok. Terang tak? Terang kan? Terang tak? Terang lah. Terbaik. Okay. Dosun 500 lumen. Okay. Jadi sudah low lah. Kita tengok Dosun, dia akan blinking. Okay, ini first time saya pakai. Saya tak fully charge lagi. So, ini dia transition. Bila battery low lah. Okay. Okay guys, that's mean I sudah pakai sampai lampu habis. Saya tak pernah charge 38 minit 500 lumen, tapi belum fully charge lah. Okay, dia dah habis. So nasib baik saya ada bawa spare. Yeah. Okay guys, selepas menggunakan Dosun ini, okay lah, tidak mengecewakan. Tengok dia punya size. Okay, so kalau kawan-kawan berminat, boleh beli dengan kita orang. Okay, so nak inform, dia sekarang ada offer 50% discount dari company ini lah. So boleh beli dekat kita punya Shopee, kita punya website. Dan jangan lupa follow dan subscribe kita punya channel. Thank you for watching our video. Okay, bye.